Nesport sangat bangga banget ya bisa bekerja sama dengan Juve. Tapi dari semua yang berbeda Juve dengan klub-klub yang lain, buat Nesport itu fans club. Karena sekarang bisa dibilang fans club terbesar di Indonesia itu Juventus Fans Club Indonesia. Dan dari semua pertandingan tim sepak bola yang datang ke Indonesia, yang membuat saya atau membuat teman-teman di Nesport itu kagum untuk fans di Indonesia. Kita kagum lah ya, maksudnya kayak kemarin beberapa klub datang ke sini, segitu prepare-nya fans club dari Indonesia, segitu membuat bangganya, segitu apa ya, membuat kagum klub-klub dari Eropa tersebut. Apalagi sekarang Juve yang notabene fanbase terbesar atau salah satu terbesar di Indonesia, jadi saya sangat-sangat looking forward untuk melihat GWK hitam putih dan juga pengen dikasih surprise sama Juventus Fans Club seperti apa nanti karya-karya yang mereka buat. Oke, sekian, terima kasih. Thank you untuk Bapak Arief. Berikutnya saya menuju kepada Pak Thomas Martana dari Salman Dapat dari Manchester TV. Saya kira bagaimana Pak Thomas dengan Manchester TV dengan kerjasama menunjukkan ini tentang Juventus ke Indonesia. Oke, terima kasih. First of all, I would like to welcome Nicola Fedun and Edgar Gadetis from Juventus. Welcome to Indonesia, welcome to Jakarta, and I hope you enjoy Indonesia and looking forward for the 6th of August with Juventus. And allow me to speak in Bahasa, because in Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kebanggaan untuk MNC TV bisa menjadi TV broadcast, TV partner untuk kedatangan Juventus di Indonesia. Dan kami sangat bangga karena tur Juventus ke Indonesia merupakan negara pertama dalam rangka Asia Pacific Tour. Dan dengan fanbase Juventus yang sangat besar di Indonesia, kami yakin tayangan yang akan kami tayangkan secara live nanti tanggal 6 Agustus 2014 ini akan sangat menghibur dan akan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan kali ini merupakan penyelenggaraan yang kesekian kalinya buat MNC TV. Sebelumnya kami sudah mendatangkan berbagai klub terbaik dunia 2 bulan terakhir yang sangat sedang, dan kami akan terus melakukan ini sebagai bukti komitmen MNC TV terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Terima kasih juga untuk Nine Sport yang selalu menjadi partner baik MNC TV, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga. Terima kasih juga buat teman-teman pers yang hari ini sudah hadir di sini, dan mudah-mudahan semuanya bisa hadir nanti di GBK tanggal 6 Agustus 2014, satu minggu setelah Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang mengatakan bahwa adalah negara pertama Indonesia mendapat kehormatan negara pertama di Eurasia pada tahun ini. Dan sebelumnya juga Pak Arief mengatakan bahwa sudah tidak sabar untuk melihat kira-kira akan seberapa hitam putihnya nanti Stadion GBK pada tanggal 6 Agustus. Dan apa kira-kira akan dilakukan oleh para fans klub di Indonesia untuk menyambut Juventus nanti. Namun sekarang kita juga ingin mendengar bagaimana pernyataan dari kita sendiri. I would like to give the next opportunity to Senior Nicola Verde. What do you think of the upcoming match in Jakarta? And what's your expectation? What do you expect to see? And the other 6 in Jakarta, please. Well, thank you very much, first of all, for hosting us and inviting us over here. I would like to bring the regards of our chairman, and then mainly our CEO, Beth Marotta, and our coach, Antonio Conte, first of all. They are all very excited to come over with the best team possible on the 6th of August to play at the JBK Stadium. So, to answer your question, the Asian market is very important for all the top European clubs. As Juventus is one of them, we decided to tour with the team in Asia this summer, and I'm very pleased and very excited about coming to Indonesia and Jakarta for the first game of the tour. We know that there is a great passion
football in Indonesia, and we have a huge and strong fan base of 25 million of fans that are supporting Juventus, and some of them are over here today. So we are very excited. We will do special social media activation, and we will create a website on the local language just for the game, and we hope we do more to bring fans to support Juventus and engaging with the team will be coming on the 4th of August, so that will be the date when we will arrive. Expectation in terms of the sports results, and we will definitely put the best team possible and the best players that we have, and we want to give the best show to all the fans that are coming to the stadium and watching the match on television. So Juventus will never go to play even a friendly game just for playing, but we always want to win. This is our DNA, this is in our blood. We always want to win the game. Whatever game we play, we want to win. So we will do the best to really to give a good show on the pitch and very looking forward. There has been a passion among the supporters and the media about the prospect of bringing the Juventus players that are in the current Italian World Cup squad. Are they also coming to Jakarta in after the 6th? Well, after yesterday, definitely yes, because they will have more time for one holiday before joining the other players. So, no, joking aside, we will be committed to come with the best players that we will have, and all the best players we will play. I can't tell you if they're going to play for the beginning or they will enter on the course of the game, but we will have the best players from the Italian national team and from the other nation, the French, the Chile. So we will have all our top players on the lineup for the game. Thank you very much. Untuk sambil sedikit tadi dikatakan oleh senior di Kolonial dulu bahwa pasar Asia sangat besar dan Indonesia adalah pasar besar juga, dan bagaimana Juventus selalu ingin mengakomodasi kebutuhan para fans Indonesia termasuk dengan membuat website yang berbahasa Indonesia. Dan tadi juga senior di Kolonial mengatakan bahwa akan membawa seluruh pemain terbaiknya bermain di GBK nanti tanggal 6 Agustus dengan pokokan dulu untuk Juventus. Termasuk juga para pemain yang sekarang sedang berlaga di Piala Dunia. Jadi situasinya baru mengatakan bahwa dengan hasil kita ya semalam, maka lebih mudah untuk para pemain yang datang ke Jakarta pada waktu istirahatnya juga, Mas. Okay, next we're going to Edgar Davids. I asked Edgar earlier, is this your first time in Jakarta? And he said no. So, what do you think of Jakarta and the football scene in Indonesia so far? Well, it's certainly a delight to be here again. And when I know about the companies in Indonesia, they love football. I think it's important, first of all, that you enter a country that has a passion for football. And I think that the number one passion in Indonesia is football. So I'm happy to be here and happy to represent your interests. You have played in numerous numbers of world-class stadiums with world-class supporters. How do the fans in Indonesia compare to other nations, Edgar? Well, I've been playing in stadiums also bigger than Indonesia, but it's not only about how big the stadium is, but it's also about the energy and the enthusiasm that people bring. And last time I was here, the fans were very enthusiastic and the energy was really incredible. So I hope it will be better than that. Then the event will have a really great thing to move forward. Dibandingkan dengan para fans dari negara lain, tentunya tidak kalah bagaimana antusiasme yang luar biasa
dari para pemain itu yang ingin diharapkan ingin dinantikan oleh event nanti pada pertandingan di GBK tanggal 6 Agustus 2014. Berikutnya kita akan menuju ke tempat Tommy Wayne dan Bung Toel Aben setelah buat tinggal study group dan event lagi Indonesia. Kita lihat bagaimana sekali lagi ada klub kelas dunia yang datang ke Indonesia. Hal seperti apa yang kira-kira ingin nyatakan kepada klub Indonesia, Bung Toel, dengan begitu banyak sekali Juventus klub pertandingan Italia datang ke Indonesia? Baik, terima kasih. Yang pertama atas nama PT Liga, tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar, terutama buat nanti para pemain yang terpilih dan bisa bermain dengan pemain-pemain Juventus satu lapangan. Kalau nanti seperti janji dari Signor Nicola Verdun akan membawa best player yang Juventus punya, Andrea Pirlo pasti akan jadi magnet yang luar biasa, dan harusnya pemain kita bisa belajar dari centrocampista kelas Andrea Pirlo. Dan sebetulnya itu juga sebuah kehormatan bahwa saya juga duduk di sebelah dari, menurut saya adalah salah satu Belanda yang terbaik yang pernah dunia punya, yang pernah Juventus punya, dan pernah Belanda punya, Mr. Emeka Davis. I think he was the best. So jadi sekali lagi, kami dari PT Liga, terutama dari Technical Study Group, harus atau akan memiliki para pemain-pemain yang terbaik juga, the best possible, yang saat ini sedang berkompetisi baik itu lokal maupun asingnya, sebagai bentuk apresiasi untuk penampilan mereka yang terbaik juga di musim kompetisi ini, dan mereka akan ada satu lapang dengan pemain-pemain hebat Juventus. Semoga kehormatan besar, semoga itu bisa menambah rasa percaya diri pemain-pemain kita yang tampil di ESL, sekaligus juga proses pembelajaran secara langsung. Dan itu masing-masing pemain yang akan merasakannya, juga coach nanti di lapangan. Semoga dari aspek sepak bolanya, kedatangan Juventus bukan cuma soal hingar-bingar kemeriahannya, supporter yang sangat mungkin sangat begitu dimanjakan karena bintang-bintang Juventus hadir, tapi juga bahwa aspek sepak bolanya, para pemain bintang Indonesia bisa menimba sesuatu, edukasi dari pertandingan tanggal 6 Agustus nanti. Saya pikir itu yang paling penting dari sisi PT Liga dan malam ini Technical Study Group. Terima kasih Bu Pak. Mungkin kita bisa usul aja pemain-pemain kita bisa latihan bebas dengan Andrea Pirlo, mungkin Bu Pak. Oke, nah tadi Bu Pak mengatakan bahwa ini adalah kesempatan luar biasa, kesempatan emas untuk para pemain sepak Indonesia bisa belajar langsung dari para pemain-pemain kelas dunia, agar ada masuk-masuk ilmu di sana yang bisa terjadi, dan kita boleh tahu ya, kalau Juventus juga para pemain sepak bola Indonesia. Dan terus sekarang menuju ke Bapak Dedy Faisal, selaku ketua pelaksana dari Juventus Club Indonesia, tentunya sebagai fans, sebagai tifosi, sudah nggak bisa tidur lagi gitu ya, nggak sudah tidak sabar untuk menunggu nanti tanggal-tanggal khusus begitu Juventus datang ke Jakarta. Apa kira-kira yang akan diharapkan oleh JCI dan apa persiapan menyambut pertandingan nanti? Silakan Pak Dedy. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke pihak Nine Sport yang telah mengajak Juventus Club Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi memeriahkan acara kedatangan Juventus ini. Yang pasti kalau selama ini kita cuma bisa kasih lihat pemain-pemain dan manajemen Juventus itu cuma lewat YouTube, insya Allah tanggal 6 Agustus nanti kita akan kasih lihat kreativitas Juventini se-Indonesia di GBK. Semua Juventini jadi satu di GBK tanggal 6 Agustus 2014. Oke, kita langsung ke GBK. Jadi kita bisa mengharapkan ada tifu atau koreografi nanti di tribun-tribun saja GBK, Pak Dede? Insya Allah 2 kali 45 menit kita akan full koreo. Kita akan bikin suasana GBK itu tanpa henti, kita yang pasti akan chance tanpa henti 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit, chance tanpa henti. Oh, itu pun akan dulu. Oke, kita sudah mendengarkan pernyataan dari para pembicara kita di press conference pada siang hari ini. Sekarang kita menuju ke sesi Q&A. Kita punya waktu 10 menit untuk Q&A ini.
sesi pertama saya membuka 3 orang penanya, masing-masing satu pertanyaan saja. Kalau ada yang ingin bertanya.